kasih Bapakmu cukup keras dalam rasa kasih mengenang para pendahulu. Bapak Uskup untuk Ibu Simanulang dan Bapak Uskup Anisetus Sinaga, bersama-sama dengan para Uskup yang hadir dan mewakili para Bapak Uskup yang tidak hadir, bersama dengan komunitas Gereja Keuskupan Sibolga, para imam, biarawan, biarawati dan seluruh umat, kami ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Uskup Franz yang rela menerima penugasan perutusan mulia memimpin melayani seluruh gereja di Keuskupan Sibolga ini. Kami juga ingin mengucapkan selamat kepada seluruh komunitas Gereja Keuskupan Sibolga, para imam, biarawan, biarawati, awam, yang telah dikaruniai oleh Tuhan seorang gembala, Bapak Uskup Franz, yang ingin mewarisi semangat Santo Fransiskus Assisi dan mewariskan semangat Santo Fransiskus Assisi ini kepada umat yang dilayaninya. Tidak ada uskup yang baik kalau tidak ada umat, biarawan-biarawati, dan imam-imam yang baik. Oleh karena itu, saya yakin dengan semangat yang beliau pilih dalam kerjasama yang terus-menerus antara pimpinan dan yang dilayani, Keuskupan Sibolga akan semakin kreatif melahirkan berbagai macam inisiatif untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan gereja serta masyarakat. Kalau boleh berbagi renungan sedikit, 1-2 menit. Tadi malam saya tidak bisa tidur karena mencoba memahami lambang Bapak Uskup Fransiskus ini. Akhirnya muncul satu ide yang ingin saya bagikan. Seandainya saya ditanya oleh wartawan, kesannya apa dengan lapisan ini? Yang saya jawab adalah dua kata. Sejauh dapat saya tangkap lewat lambang yang diceritakan di sini, dan tadi diceritakan lebih luas, Bapak Uskup ingin mengajak umat di Keuskupan Sibolga ini menjadi umat yang satu, peduli, dan yang kedua, cinta tanah air. Dari mana saya merumuskan ajakan untuk umat yang peduli itu? Pertanyaannya muncul dari semboyan beliau, semoga engkau dipuji ya Tuhanku dan Allahku. Pertanyaannya, Allah yang macam apa yang mau dipuji itu? Karena ini dikutip dari kita Sang Surya, maka fantasi saya adalah Allah yang peduli. Ketika manusia berdosa, Allah peduli. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena apa? Karena peduli. Ketika Allah selesai menciptakan Taman Firdaus, Ia memasukkan manusia ke Taman Firdaus itu untuk mengusahakan dan merawat alam raya. Allah yang peduli. Allah yang peduli terhadap sesama, Allah yang peduli terhadap lingkungan itu. Walaupun tafsiran saya salah, pasti tidak jauh-jauh salah. Dan yang kedua adalah umat yang cinta tanah air. Itu terumus di sini dengan sangat jelas. Warna merah dan putih digunakan di sini mengingatkan dan selanjutnya bahwa wilayah Keuskupan Sibolga adalah bagian
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk apa ditulis di sini kalau bukan sebagai ajakan bagi seluruh umat untuk mencintai tanah air. So, sebagai tanda persaudaraan dan ucapan selamat datang di Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya, Bapak Uskup Sekretaris Jenderal ingin menyerahkan sesuatu. Joel Sebuali. Itu mungkin jubahnya. LKBI.